Apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam 100? Konser Akbar grup band asal Inggris Coldplay yang dihadiri ratusan ribu penggemarnya sukses digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 15 November 2023 malam. Coldplay membius para penggemarnya dengan lagu-lagu hitsnya. Penampilan Chris Martin dan kawan-kawan membuat penonton tak berhenti berteriak. Penampilan Coldplay dibuka lewat lagu Higher Power, kemudian Adventure of the Lifetime hingga Paradise, dan The Scientist sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di tengah-tengah penampilannya, Chris Martin menyapa puluhan ribu penggemarnya di Indonesia. Chris Martin mengatakan Halo Jakarta dan Assalamualaikum. Ucapan Chris Martin membuat penonton membalas Waalaikumsalam dan beberapa di antaranya histeris. Ribuan penonton yang memadati SUGBK pun membuat Chris Martin kagum. Dikatakan vokalis Coldplay ini jika kehadirannya di Indonesia sangat berkesan. Tak hanya itu, Chris Martin sedikit fasih menggunakan bahasa Indonesia menyapa penonton yang hadir. Penampilan Coldplay kemudian dilanjutkan lewat lagu Viva La Vida hingga Hymn for the Weekend. Chris Martin juga membuat heboh seisi Stadion Utama Gelora Bung Karno lewat pantunnya di panggung. Vokalis grup band Coldplay ini terlihat sedikit fasih ketika melakukan pantun dengan bahasa Indonesia. Sehingga pelantun lagu Viva La Vida ini mengundang tawa dan tepuk tangan para penonton lantaran mengucapkan kata yang viral pinjam dulu 100. Tak ada habisnya, Chris Martin dibuat kagum dengan antusias penggemarnya di Indonesia. Dikatakan vokalis Coldplay ini jika kehadirannya di Indonesia sangat berkesan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.